Pengacara Inge Anugrah bongkar kelakuan Ari Wibowo yang disebut sengaja membayar orang untuk memata-matai Inge Anugrah saat latihan gym. Dugaan tersebut dikatakan oleh kuasa hukum Inge Anugrah, Thomas Pola Lamaruang. Menurut Thomas Pola Lamaruang, pihaknya sudah mengantongi beberapa bukti. Kata dia, bukti tersebut juga akan dibuka dalam sidang cerainya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi tudingan kubu Inge Anugrah, pihak Ari Wibowo membantah hal tersebut. Ricky Saragih, kuasa hukum Ari Wibowo memastikan bahwa kliennya tidak pernah memata-matai pergerakan sang istri seperti yang disebutkan pengacara Inge Anugrah. Menurutnya informasi terkait orang bayaran untuk memata-matai Inge Anugrah adalah hoaks. Di sisi lain, pengacara Inge Anugrah juga terus membantah tuduhan perselingkuhan yang disampaikan pihak Ari Wibowo.